Pejabat Kebangsaan Muhammad Safi Muhammad Salih mengakui detik yang bakal diharungi selama 2 minggu sepanjang ujian pemilihan bersama kelab Cardiff City sebagai tempoh terbaik dalam kariernya. Safi yang melepas ke Cardiff awal pagi tadi tidak berselindung dengan misinya ke Eropah, mahu berjaya dalam ujian pemilihan sekaligus menjamu jersey The Bluebirds. Safi Salih yang melepas ke London awal pagi tadi turut mencuri tumpuan peminat di KLIA. Tiba dari Jakarta semalam, Safi sempat diberi taklimat wakil Cardiff City di Malaysia. Pemegang anugerah kasut emas piala AFF Suzuki 2010 ini nyata telah bersedia mental dan fizikal untuk memanfaatkan peluang keemasan yang hadir julung kali ini. Saya nak buktikan seorang pemain dari Malaysia boleh buat sesuatu dekat sana, dekat Cardiff City, dan saya akan buat yang terbaik kerana peluang betul di depan mata. Saya harap saya akan dapat menyerong jersey Cardiff City pada masa hadapan. Wakil Cardiff City juga optimis mengenai potensi Safi mencuba nasib di Liga Kejuaraan Inggeris. What we saw, we've seen certainly technically very very good as we know, and we need a goal scorer. So hopefully he'll go and do really really well in training and create an impression. You know, we know there's a lot of tape to get through for something to happen, but you know, at least he's going to get the opportunity. Dalam keceriaan menjadi tetamu di Cardiff, Safi juga berharap dia tidak ditimpa kecederaan sekaligus menjejaskan peluangnya. Yang merisaukan saya, kecederaan saya lah berulang, dan saya harap kecederaan saya tidak mengganggu performa saya dan semasa latihan saya kat sana. Sebelum berlepas, penyerang berusia 27 tahun itu turut menerima kata-kata perangsang Timbalan Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah menerusi panggilan telefon dari London. Malah, doa ahli keluarga juga mengiringi pemergian Safi. So, memang saya berbanggalah anak saya dapat pilihan. Kalau ada boleh dapat main sana lagi, insyaAllah saya akan pergi juga. Kalau masih dia bulan 12, kalau jadi panggil ke sana, insyaAllah saya akan pergi sama macam Indonesia itu kan. Sepanjang 2 minggu, Safi hanya berpeluang untuk beraksi dalam perlawanan persahabatan bersama skuad simpanan dan akademi selain menjalani latihan. Dia dijangka memulakan pemilihan yang dipantau pengurus pasukan Malky McKay pagi esok.